Saudara, ratusan suku Indian dari seluruh penjuru Amerika Serikat berkumpul di festival Seminole Tribal Fair and Powwow. Seperti apa tarian dan juga musik tradisional asli suku Indian Amerika. Dan informasi ini, saudara, sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Adisti Larasati. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Penduduk asli Amerika atau suku Indian dari seluruh Amerika Serikat berkumpul di Florida untuk mengikuti festival tahunan Seminole Tribal Fair and Powwow. Acara ini menampilkan tarian, musik, kostum hingga makanan khas suku Indian. Lebih dari 200 suku dari berbagai penjuru Amerika Serikat termasuk California, Dakota Utara dan Selatan, Minnesota, Oklahoma, New York hingga Kanada hadir di acara ini. They have a very strong culture and connectedness with their animals and their plants. They have a strong connection with their land. And one of the unique things here about the Seminole tribe is being an individual who comes from out of state and from out of the area. It's really empowering and inspiring. Pemerintah Amerika Serikat menyebut hingga saat ini ada 574 suku Indian di seluruh negeri. Suku Indian adalah penduduk pribumi atau pemukim pertama di benua Amerika yang diperkirakan datang dari Asia sekitar 15.000 tahun lalu. Suku Indian kemudian menetap dan mengembangkan kebudayaan menjadi berbagai suku yang tersebar di berbagai belahan benua Amerika.